Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat explore, explore mancing, welcome back. Dan hari ini saya mau coba untuk unboxing lagi. Di sini saya ada reel Ryobi Tiny Pro ukuran 800. Untuk reel Tiny Pro ini sebenarnya punya spesifikasi yang hampir sama dengan Smurf, spiritual, bahkan micro. Dia cuma beda di desain warna dan motif pada spoolnya aja. Sebelum kita lihat lebih detail pada reelnya, kita intip-intip di bagian boxnya dulu. Oke, di sini tertera Tiny Pro sendiri punya ukuran 500 dan 800. Keduanya punya gear ratio yang sama, 5.2:1. Maksimal drag. Keduanya punya maksimal drag di 3 kilo untuk berat 180 gram. Bearing 3+1. Nah, plus satunya ini yang dimaksud adalah bearing one way. Berikutnya ada land capacity, didominasi dengan teks-teks dari China mungkin ya Pak, saya kurang paham. Selanjutnya kita coba intip di bagian dalam box apa aja yang kita dapetin. Di sini ada swivel ukuran 10, 4 piece. Jelas ini bonus dari penjual ya Pak, bukan include dari box yang ada pada reel Ryobi Tiny Pro. Selanjutnya ada handle yang dikemas terpisah mungkin sama penjualnya biar nggak bergesekan sama body reel. Oke, nice. Selanjutnya, nah ini dia reel Ryobi Tiny Pro. Oke, nanti kita coba lihat lebih detail. Kita juga dapetin tas atau patch di sini yang bisa kita buat taro untuk simpen reel atau ya yang lain-lain. Bahannya juga lumayan halus. Berikutnya di sini ada 2 buah ring spacer, berguna buat teman-teman yang punya masalah untuk gulungan PE atau line di bagian spool. Di sini juga ada kertas semacam kontak gitulah, saya kurang paham ini untuk apa. Berikutnya kita dapat manual book, dan terakhir adalah skematik. Ya, ini berguna banget buat teman-teman kalau mau coba untuk bongkar reel. Nah, di sini tertera ya susunan part-part dari reel Ryobi Tiny Pro sendiri. Cuman sayangnya di sini dia masih pakai bahasa China. Jadi teman-teman ya paling bisa ikutin bentuk dari gambarnya aja ya, bentuk-bentuk part yang ada pada gambar. Oke. Itu aja yang bisa kita dapetin dalam box. Nah, sekarang kita fokus pada si reelnya. Ini dia Ryobi Tiny Pro, didominasi dengan warna silver dan sedikit black matte pada bagian rotor dan cover body. Ini salah satu alasan saya kenapa pilih Ryobi Tiny Pro. Dia punya warna simple banget. Dia punya komposisi warna hampir-hampir mirip dengan Ryobi Zeus HP. Dia punya armbile itu warna SS, sedangkan Smurf dan lain-lain itu dia punya warna black. Kalau gores itu ganggu banget. Ini penampakan dari spool Ryobi Tiny Pro 800, didominasi dengan warna SS atau silver. Yang beda dengan Ryobi Ultra Power, di sini dia stikernya timbul ya Pak, bukan bahan kuningan gitu. Berikutnya kita coba lihat untuk di bagian handle.
Untuk handle dia punya bahan udah metal ya pak, dengan cutting CNC. Untuk knob dia bahannya sama yang dipakai Ryobi Ultra Power dan kawan-kawan. Untuk putaran mesin cukup smooth, hampir-hampir sama kayak Ryobi Ultra Power ya, karena mungkin komposisinya juga nggak jauh beda. Ini tampak bagian depan, nah di sini teman-teman bisa adjust one way ya. Untuk finishing body juga lumayan rapi, nggak rapi-rapi amat emang ya, cuman cukup rapi lah. Dia punya bahan body itu masih grafit. Untuk rotor dia udah otomatis. Ini performa untuk anti reverse nya ya, lumayan lah. Dia punya suara clicker juga lumayan nyaring. Kita intip untuk di bagian drag knobnya. Dia masih polos begini ya pak, belum ada rubber sealnya. Untuk clicker dia sama kayak Ryobi Ultra Power ya pak, mirip-mirip. Dan untuk bahan spoolnya sendiri dia udah metal. Berikutnya saya mau coba untuk lihat di bagian drag washernya. Nah untuk di bagian drag washer dia punya satu key washer dan satu drag washer. Saya nggak tahu ini sebenarnya karbon atau kain yang bermotif karbon, soalnya dia punya tekstur itu empuk. Dia juga punya gear clicker sama aja kayak Ryobi Ultra Power. Oke bosku, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk unboxing dan sedikit review. Berikutnya saya coba untuk buat video lebih detail untuk real Ryobi Tiny Pro di bagian mesinnya, di bagian dalam. Semoga video ini bisa bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Explore Mancing pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.